السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini saya dapat hadir kembali di dalam rangka kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Dan insyaallah malam hari ini akan saya sampaikan tentang ilmu aksamil Quran. <tuh> Aksam ini jamak dari kosam. Kosam itu sumpah, jadi kita akan mempelajari sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah menggunakan kosam, atau dalam bahasa yang lebih mudah, Allah banyak sekali menggunakan kalimat yang berbentuk sumpah. Untuk apa sumpah itu ada di dalam Al-Quran? Penjelasannya adalah bahwa seperti yang kita ketahui dan beberapa kali kami sampaikan, orang-orang Arab, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mengingkari adanya Al-Quran. Tidak percaya kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran itu ketika ayat-ayat awal turun, rata-rata menurut keterangan buku, ayat-ayat yang ada kosamnya itu ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itulah sebabnya di dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita pelajari, ini adalah salah satu ilmu yang tadi sudah saya singgung, ilmu aksamil Qur'an. Ilmu tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada kalanya kita melakukan sumpah. Ketika orang bersaksi di satu majelis yang mengharuskan adanya sumpah, biasanya sumpah itu dilakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada saat ini. Nanti akan kami jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sumpah. Ada sirot, ya. Sirot itu bentuk, ya. Ada sirot kosam atau disebut bentuk kosam atau bentuk sumpah. Yang pertama serot kosam itu adalah fiil yang bermutaadi dengan bak. Ini kalau orang awam agak susah ini. Tapi biarlah ini saya sampaikan. Yang kedua, muksambeh. Yang ketiga adalah muksam aleh. Jadi, sumpah ini banyak terjadi di dalam pembicaraan. Jadi, kosam ini banyak terjadi di dalam pembicaraan. Maka, diringkas dengan membuang fiil kosam. Diganti dengan bak, kemudian bak diganti dengan wawu pada isim-isim zomir. -isim Contohnya seperti wala'ili ini wawunya, wawu kosam, wawu yang berarti sumpah. Makanya, wala'ili kalau kita terjemahkan demi malam, apabila ia menutupi siang walaili ida jadi ini wawunya wawu kosam wawu yang kita kenal dengan wawu yang sumpah ya jadi wawu ini uh, semula adalah ba wabil laili nah, makanya laili ini dibaca jer dibaca kasroh ini untuk kawan-kawan yang dari pesantren atau yang sudah belajar nahwu mungkin tidak ada masalah. Jadi ini salah satu syarat atau bentuk daripada kosam atau dengan tak ya pada lafal jalalah wa taallahi la asnamakum. Ya. Jadi ada wawu tapi ada tak ya. Watallahi demi Allah sungguh aku akan membuat suatu tipu daya terhadap berhala berhalamu. Watallahi la akidanna asna Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi ini memang ketika kita bicara kosam sedikit banyak uh, orang harus mengenal huruf-huruf kosam ya. Huruf-huruf kosam itu diantaranya wawu, ba, tak ini termasuk huruf-huruf kosam huruf-huruf yang biasa dipakai sumpah di dalam Al-Quran al ada faedah kosam di dalam Al-Quran jadi orang yang dihadapi pembicaraan itu biasanya mengalami beberapa keadaan yang di dalam ilmu ma'ani disebut ad-rubul khobar ada tiga kondisi ketika kita berbicara kepada orang. Sama juga ketika Allah menurunkan ayat, ada tiga kondisi umat menerima Al-Quran. Yang pertama adalah kondisi yang disebut dengan ibtidai. Kemudian yang kedua, kondisi yang disebut dengan tolabi. Yang ketiga, disebut ingkari atau kondisi yang disebut ingkari. Barangkali kalau dari sisi bahasa, jadi kalau ibtidai itu kan awal, gitu ya. Jadi orang yang diajak bicara itu memang tidak perlu dia diadakan pentakitan, tidak perlu dia diadakan penekanan. Karena keadaannya wajar saja. Maka kondisi seperti ini ketika kita bicara kosan, ini namanya kondisi ibtidai. Kondisi awal tidak ada masalah apa-apa. Jadi orang Arab itu, orang-orang Kures -orang itu ketika menerima wahyu bisa terjadi dalam tiga kondisi. Ibtidai, Tolabi, dan Ingkari. Jadi kalau masyarakat menerima ayat Al-Quran dengan tidak ada masalah, yaitu berarti ibtidai, tidak perlu kosan, tidak perlu sum, sumpah. Yang kedua, tolabi. Tolabi ini yang diajak bicara itu ragu-ragu. Ya. Tentang kebenaran dari pembicaraan itu. Makanya kalau orang diajak bicara ragu-ragu, ini namanya kondisi tolabi. Bagus diadakan penekanan. Bagus diadakan kalau dalam bahasa Arab pentakidan. Itu kondisi yang ketiga. Kedua, Mas Yang ketiga adalah keadaan yang disebut ingkari. Jadi yang dijak bicara, yang kita ajak dalam diskusi, yang kita ajak dalam pembicaraan, itu menolak pembicaraan kita. Kalau kondisinya sudah fase ketiga ini, penolakan terjadi di dalam pembicaraan, maka wajib diadakan pentakidan, diadakan penekanan sesuai dengan penolakannya itu. Inilah jadi faidah di dalam kosan di dalam konteks Al-Quranul Karim ada tiga keadaan kalau kita berbicara kepada orang lain. Sama dengan Al-Quran ketika bicara dengan masyarakat Quresh pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu ada tiga kondisi, ibtidai, tolabi, dan ingkari. Maka kalau fasenya yang ketiga ini mereka memang menolak pembicaraan, maka diperlukan Sumpah Maka diperlukan kosam Atau yang kita kenal Dengan ayat-ayat yang tadi Sudah kita sebut, kita Sampaikan seperti dan la'akidanna Asnamakum Demi Allah sungguh Aku akan membuat suatu tipu Daya terhadap berhala-berhalamu Jadi wataullahi Ini kosam Kemudian tadi Ada Walaili yasha Demi malam apabila ia menutupi siang Jadi ini tadi wawunya wawu kosam Wawu yang berarti sumpah ya Karena apa? Karena sudah sampai pada keadaan Masyarakat yang diajak bicara itu ingkar ya Dalam konteks istilah tadi adalah ingkari Jadi ada ibtidai, ada tolabi, ada ing, ingkari. Jadi tiga kondisi itu. Makanya ketika kita bicara kosam di dalam Al-Quran atau ilmu aksamil Quran di dalam masalah yang malam ini kita bicarakan, berarti kalau Allah berkali-kali bersumpah, itu artinya memang kanjeng Nabi Muhammad itu dulu ketika menerima Al-Quran itu banyak yang menolak. Banyak yang mengingkari Banyak yang tidak percaya Sehingga kalau kita cek di dalam Al-Quran itu banyak sekali kosam Banyak sekali sum, sumpah Di dalam rangka apa sumpah itu hadirin hadirat yang berbahagia Di dalam rangka menekankan, meyakinkan Supaya mereka betul-betul bisa memahami Bahwa sumpah ini adalah sumpah dari Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu diturunkan untuk segenap manusia: ada yang menanggapi dengan biasa, ada yang menanggapi dengan ragu-ragu, ada yang menolak, ada yang menentang, bahkan ada yang menantang. Makanya di dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu ketika mereka menantang Kanjeng Nabi, Allah juga menantang. Coba buatlah, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, kamu kan orang Arab, buat seperti Al-Qur'an. Ndak mampu dia. Grade-nya diturunkan. Coba buat 10 surat. <gabar> ndak bisa mereka, ndak mampu mereka akhirnya grade-nya diturunkan. Buat satu surat. Wa in kuntum fi raibim <Syukur> mimma nazalna ala abdina fa tu bi suratin mimithli. Kalau kamu ragu-ragu, wa -ragu, in kuntum fi raibim <Syukur> mimma <milik> nazalna apa yang sudah aku turunkan ala abdina kepada hambaku Muhammad maksudnya. Fa tu bi suratin. Buat satu surat. Tidak mampu mereka. Jadi kondisi Al-Quran diturunkan kepada kanjeng Nabi itu kepada segenap manusia. Ada yang ragu, ada yang menolak, ada yang menentang, bahkan ada yang menantang. Akhirnya dalam kondisi mereka menentang, menantang, tidak percaya, diperlukan sum, sumpah, diperlukan kok, kosan. Lah kalau sudah ada kosam, Allah sampai melakukan sumpah. Kok masih tidak mau percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kita tunggu saja. Itu semua adalah kehendak Allah. Hadirin yang berbahagia. Di dalam bahasan kita ini ada istilah muksambih dalam Al-Quran. Apa itu penjelasannya? Seperti kita ketahui bahwa Allah itu bersumpah dengan zatnya yang suci. Allah juga bersumpah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi ada macam-macam sumpah di dalam Al-Quran itu. Hal ini merupakan dalil bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa bersumpah dengan dirinya, dengan zatnya, Allah bisa bersumpah dengan kondisi alam sekitarnya. Makanya ada watini, wazaituni, demi pohon tin, demi pohon zaitun. Itu kan pohon, gitu, gitu ya. Bersumpah dengan waktu, wadduha, walaili idha saja, demi waktu duha. Ya. Jadi contoh-contoh itu nanti akan kita jelaskan hadirin yang berbahagia ada beberapa contoh bagaimana Allah itu bersumpah dengan zatnya seperti di dalam surat At-Taghabun surat yang ke-64 ya ini saya membawa Al-Qur'an surat yang ke-64 ya ayat 7 Ya. Sebagai contoh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal kafaru allayub'atsu. Kul bala wa rabbi al-ayah. Saya hanya mengambil sampai di situ, ya. Jadi di sini ada Kosam Wa rabbi, ya. Allah bersumpah dengan dirinya. Kul bala wa al Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Kul bala wa Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kul bala warabi latuh asunna al <-ayah> Hadirin yang berbahagia, ini contoh saja saya mengambil uh, kata-kata warabi. Ini artinya apa? Artinya Allah bersumpah dengan dirinya. Ya itu Allah. Kalau manusia bersumpah dengan dirinya tidak boleh, ya. Kemudian contoh yang kedua uh, surat yang ke-34 surat Sabak ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaru la ta'tina as-sa'ah. Kul bala wa rabbi Latak tiyan nakum. Alimil al -ayah. Ya. Apa ini artinya di dalam tafsir terjemah, dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami." Jadi, ini kan sudah mengingkari kepada ayat Al-Qur'an bahwa penjelasan Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran bahwa kelak akan ada yang namanya kiamat. Mereka orang-orang kafir berkata hari kiamat itu tidak akan datang. Maka di dalam ayat ini katakanlah Muhammad pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Jadi ini kosong. Ini sumpahnya Al Allah. Jadi dua ayat sudah kami haturkan kepada para pendengar. Bagaimana orang-orang itu menentang kepada kanjeng Nabi. Mereka tidak percaya kepada kiamat. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan setelah kita mati. Zaman ladina kafaru allayyub kulbala warabi latub asunnah. Lu kamu kok ndak percaya bakal kue kabeh isuk dibangkit no. Kamu kok ndak percaya kamu semua akan dibangkitkan nanti. Karena mereka ndak mau percaya, maka Allah bersumpah. Inilah kok kosam. Mana kosamnya? Wa Ya. Contoh yang ketiga, ya, ini tadi yang kedua tentang mereka tidak percaya kepada kiamat. Contoh yang ketiga Surat Yunus Surat yang ke Sepuluh ya. Surat Yunus Ayat 53 Para hadirin bisa membuka Al-Quran ya. Surat Yunus Ayat 53 Surat Yunus adalah surat yang ke-10 Ayat 53 tiga Wayastambiu unaka ahakun huwa kul i warobi innahu lahakun wama antum bimu jizin dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad benarkah azab yang dijanjikan itu katakanlah ya demi Tuhanku sesungguhnya azab itu pasti benar dan sekali-kali kamu tidak dapat menghindar. Artinya tiga contoh dengan kosam zatnya Allah. Yang pertama tadi soal kebangkitan dari kubur. Yang kedua tentang kiamat. Yang ketiga adalah tentang azab Azab ini jelas ada. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan di dalam surat Yunus ayat 53. Kalau kita tidak percaya kepada azab, seksa Allah itu tidak lebih dari orang-orang kafir pada waktu Rasulullah dulu yang mereka mengingkari adanya azab. Sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Al Artinya apa para hadirin yang berbahagia? dari tiga contoh di mana Allah bersumpah dengan dirinya, dengan zatnya, bahwa tiga persoalan ini betul-betul ada. Yang pertama kebangkitan dari alam kubur, yang kedua tentang kiamat, yang ketiga adalah azab atau seksa. Ini contoh-contoh kosam di dalam Al-Quran, di mana Allah menggunakan kosam dengan dirinya. Warobi kul bala warobi kul bala warobu warobi ya kul i warobi ada yang istilahnya bala yang Yunus ini pakai i ya warobi mudah-mudahan tiga contoh ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita betapa Allah itu bersumpah karena memang orang-orang kafir itu sudah menentang kepada kanjeng nabi. Ya. Makanya kalimatnya za'amal nakafaru wa kolaladina kafaru. Jadi kafir, kafir ini ya. Orang yang ingkar, orang yang ingkar. Ya karena ingkar ya sudah sampai kepada ingkari. Bukan tolabi, bukan ibtidai yang tadi sudah singgung. Kalau sudah ingkari maka Allah bersumpah bersum, Kemudian ada lagi Maryam, surat yang ke-19 ayat 68. Wawarod, bigalana suron nahum wassayatin, monggo para hadirin, hadirat para pemirsa, nanti bisa dicek di rumah, di dalamnya sendiri-sendiri, dibuka Al-Qurannya, mumpung Ramadan, deres Quran, sambil ngecek mana sih yang kosam mana sih yang sumpah itu yang mana ya kemudian lagi al hijir al hijir ini surat yang ke-15 ayat 92 fawarob bika lanas alan nahum ajma'in dan seterusnya banyak sekali kita bisa cek di dalam Al-Quranul al Karim. Hadirin yang berbahagia, di tempat yang lain sumpah itu tidak selalu menggunakan asma Allah atau zat Allah. Contoh wal fajri walayalin asr wassafi wal wal walaili idza yasr. Hal fi zalika qasamun lidzi khijr. Ya. Ini wal fajri demi fajar ya walayalin asar dan demi malam sepuluh dan seterusnya al fajr ayat 1 sampai lima kosam semua ini jadi wal fajri ini wawunya wawu kosam wawunya adalah wawu yang bermakna sumpah walayalin wawunya bermakna kosam wawunya wawu kosam Walaili idha yasar wawunya wawu kosa. Banyak surat asam As surat yang ke-91 ayat 1 sampai 7. Jadi ini sudah surat-surat uh, yang ke-91 ayat 92 ya. Wasamsi <tik> waduhaha wawunya wawu kosam. Wawunya, wawu yang Adalah bermakna sum Sumpah, demi matahari Jadi Allah ini Bersumpah dengan zatnya Tetapi juga bersumpah Dengan selain zatnya Termasuk bersumpah Dengan demi matahari Ya Walkomari Iza talaha Demi rembulan nahari <Syukur> Nah hari itu siang Demi waktu siang Walaili waktu malam Wasamai Demi langit Wal -ardi demi bumi <laughs> Ini ya Moga dibuka Al-Qurannya Para hadirin yang berbahagia ya. Kemudian Surat Al-Lail Surat yang ke-92 Ayat 1 dan 2 Walaili idha yahsa Demi malam Ya, wanahari demi siang. Ini contoh-contoh ya. Kemudian surat yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 3. Watini wazaituni demi pohon tin, nah, bersumpah dengan pohon. <laughs> ya, wazaituni ya. Dan demi pohon zaitun. Ini hadirin sudah pernah dahar ya. TIN WA ZAYTUN WA TURISININA TURISININA Gunung TURISINA WA HADAL BALADIL AMIN Dan demi negara ini yang penuh dengan keamanan Jadi Allah itu bersumpah dengan apa yang dikehendakinya Tetapi hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Jadi kalau kita bicara ilmu kalam Maka kita tidak boleh anda bersumpah, demi matahari tidak boleh. Di dalam Islam, sumpah itu kosam, itu harus menyebut Allah. Demi Allah, saya bersumpah. Inilah beberapa contoh kosam yang ada di dalam Al-Qur'an. Beberapa hal di dalam ayat yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Mengapa Allah sampai bersumpah? Tadi sudah kami singgung karena mereka sudah ingkar. Siapa yang ingkar? Orang-orang yang kafir, yang mengingkari adanya kerasulan Muhammad, yang mengingkari adanya Al-Quranul Karim. Ada macam-macam kosam. Sumpah itu ada yang dohir. Artinya, sumpah ini bentuk di dalam Al-Quran ini ada yang dohir. Artinya zohir itu apa? Nyata, terang disebut. Yakni maksudnya adalah fi'il kosam dan muksambeh itu disebut. Ya. Ini surat yang ke-75. Akan saya lihat surat yang ke-75. Ya. Jadi supaya kita ngecek sekaligus apakah penomerannya cocok apa tidak. Ya. 7512. Oke. La uksimu biyaumil Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya, cocok surat yang ke-75 ayat 1 dan 2. Hadirin yang berbahagia, jadi di sini ini ada kata-kata la, ya. Ada fiil kosam yang diganti ba atau wawu atau tak dan terkadang dengan la nafiah dimasukkan di dalam fiil kosam. Ya ini agak jelimet kalau orang yang nggak ngerti nahu, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kan ada kata-kata billahi itu ya sumpah Wallahi itu wawunya ya sumpah ya tallohi pakai ta Tetapi terkadang sumpah itu juga menggunakan la nafia Makanya di dalam uh, surat al qiyamah ini Surat yang ke-75a ayat 1 dan ayat 2 Itu menggunakan la uksimu biyaumil kiamah Pertanyaannya karena para ulama itu berdiskusi apakah betul itu itulah nafiah apakah itu tidak la linafil kosam atau itu lah zaidah ya tentunya diskusi ini pada malam hari ini tidak mungkin kita perdebatkan tetapi paling tidak kita menjadi tahu kita menjadi mengerti di kalangan ulama ketika melihat surat Al-Qiyamah ini lanya itu ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa la nafiyah, bisa la linaf nil kosam, bisa la za'idah. Yang kedua, kalau tadi macam-macam kosam, -macam ada yang dohir. Yang kedua ada yang mudmar, artinya mudmar itu tidak terang disebut. Ya ini itu fiil kosam dan muksam beh tidak ditegaskan. Hanya kosam itu ditandai dengan lam taukit. Jadi tidak istilahnya tidak secara jelas seperti kosam. Tidak terang-terangan seperti kosam. Ya. Oleh karena itu di sini ada lam taukit. Contohnya seperti surat Ali Imran. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Kami cek hadirin. Surat yang ketiga Ali Imran iya ayat 186. 186. 186. Iya. Latub lawun nafi amwalikum wa anfusikum latub lawun nafi amwalikum wa anfusikum wa ma'unna minal ladina utul kidab minkoblikum al-ayah 186 kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Jadi ini kata-kata latub launa jadi merupakan kosan yang muzmar Ya. Mudmar itu tidak jelas karena menggunakan lam taukit. Tidak menggunakan wawu kosam atau tak atau bak atau zat Allah ya tidak tetapi menggunakan lam taukid ya lam taukid makanya latub launna kamu pasti ya, kalimat latub launna itu ya latub launna ya. oleh karena itu hadirin yang berbahagia jadi untuk mencermati secara jeli di mana yang kosan itu Ternyata ada yang terang benderang kosannya, ada yang menggunakan lam. Ya. Kemudian contoh yang tadi saya sebut, latub lawunna fi amwalikum. Jika dinyatakan ayat tersebut berbunyi, wallahi latub lawunna fi amwalikum. Demi Allah. Jadi wallahinya tidak nampak karena di situ ada lam ya. Demikian barangkali sekilas kita belajar wawu kosam tak kosam ya bak kosam kita mempelajarinya dengan singkat dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerah bagi kita. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa mengapa Allah sampai bersumpah terkadang bersumpah dengan dirinya, Bersumpah dengan alam semesta, matahari, rembulan, siang, malam, pohon tin, pohon zaitun, gunung tursina, ya ta? tetapi itu Allah, itu hak Allah. Kalau manusia bersumpah harus menggunakan wallahi demi demi Allah. Mengapa Allah bersumpah sekali lagi? Karena orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah perlu kosan. Karena apa? Karena fasenya sudah, posisinya ingkari mereka ingkar, mereka tidak percaya. Kalau mereka hanya ragu, mungkin perlu penekanan, tapi kalau sudah ingkar, maka perlu bersum, bersumpah, termasuk dalam hal ini. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an. Al mudah-mudahan malam ini saat ini kita belajar Aqsamul Qur'an menjadi mengenal salah satu ilmu di dalam Ulumul Qur'an yang dibahas di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah mendapatkan nur Al-Quran sehingga hidup kita adalah mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Amin. Allahumma. Amin. Akhirnya Wallahul muwafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh